KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Bina Upaya Guru di Didik TV KPM bersama saya, Nisa K. Seperti biasa, di program inilah kami ingin berkongsi dengan lebih lanjut perjalanan seorang guru, kemenjadian beliau dalam pada meningkatkan kemahiran kendiri serta kualiti dalam perkhidmatan, sama ada mereka ingin menjadi guru biasa, mereka ingin menjadi pensyarah mahupun mereka ingin berkhidmat dalam bahagian pentadbiran. Baiklah, topik kita hari ini sungguh-sungguh menarik. Saya kira topik yang kena dengan orang kata situasi semasa dengan perkembangan teknologi semasa, di mana kita akan sama-sama membincangkan topik yang bertajuk kemahiran digital untuk pemimpin pendidikan. Dan bersama-sama dengan saya hari ini, dua tetamu istimewa saya bawakan kepada anda. Kita ucapkan selamat datang. Di kiri saya, kita ada Encik Muslimin Parman yang merupakan Ketua Jabatan Jabatan Latihan Kepimpinan Teknologi dan Digital, Pusat Konsultasi dan Pembangunan Organisasi Pendidikan dari Institut Aminuddin Rumbaki. Selamat datang Encik Muslimin. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Dan di bahagian kiri Encik Muslimin, tak kurang hebatnya tetamu kita hari ini, Encik Muhammad Rozali Muhammad Subandi yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Latihan Kepimpinan Teknologi dan Digital juga dari Institut Aminuddin Baki. Kita ucapkan selamat datang, ya, selamat Encik Rozali. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Tajuk kita hari ini kenalah saya kira dengan zaman semasa, dengan penggunaan teknologi yang sungguh-sungguh meluas, yang orang kira di mana-mana sahaja kita boleh kekal berhubung, kita boleh kekal belajar, kita boleh kekal berniaga, buat kerja dan sebagainya. Jadi, saya rasa saya nak terus pergi ke soalan pertama. Boleh. Saya mulakan dengan Encik Muslimin. Kita sedia maklum, pengetua guru besar atau kita panggil PGB, mereka dilengkapkan dengan pelbagai kemahiran, pelbagai pengetahuan. Pastinya ada usaha-usaha yang telah pun dilakukan oleh pihak Institut Aminuddin Baki atau kita panggil IAB daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, untuk memastikan golongan PGB ini berada pada tahap kompetensi mereka terbaik, kompetensi mereka terkini, penguasaan ICT juga tinggi. Mungkin Encik Muslimin boleh kongsikan dengan lebih lanjut lagi, ceritakan kepada penonton-penonton di Didik TV apakah usaha-usaha yang telah dilaksanakan khususnya oleh IAB dan juga dari KPM. Silakan. Ya. Terima kasih Cik Nisa. Sama-sama. Untuk makluman semua, bagi memastikan PGB ataupun pengetua guru besar berada pada kompetensi yang terkini dalam penguasaan kemahiran ICT, pihak IAB KPM telah mengendalikan pelbagai kursus yang dijalankan oleh Jabatan Latihan Kepimpinan Teknologi dan Digital atau secara ringkasnya adalah JLKTD. Di antaranya adalah kursus ICT untuk pemimpin instructional, kursus kepimpinan strategi ICT, kursus pengurusan pembelajaran maya dan kursus pemikiran komputasional. Dan yang terkini kita sedang menjalankan kursus yang sedang berjalan sekarang adalah kursus ICDL ataupun International Computer Driving License dan kursus Digital Leaders, iaitu untuk kepimpinan digital, dan khusus-khusus ICT asas pertengahan dan lanjutan. Itulah di antara usaha. Tapi pada pemahaman saya, jika saya tidak salah, IAB ini terdiri daripada dua kluster. JLKTD berada dalam kluster latihan. Jadi apa perancangan dan usaha yang dilakukan oleh Jabatan Cik Muslimin sendiri, Jabatan Cik Muslimin untuk membangunkan profesionalisme dalam kalangan pemimpin-pemimpin di sekolah? Ya, bagi jabatan kami, Jabatan Latihan Kepimpinan Teknologi dan Digital ini adalah berfokuskan kepada pembangunan kemahiran ICT dalam mengupaya pemimpin sekolah dan mengintegrasikan teknologi dalam pengurusan sekolah. Selain daripada itu juga memberi latihan kemahiran kepada PGB ini dalam kursus-kursus yang dinyatakan tadi, terutamanya dalam kursus ICT untuk pemimpin instructional. Menyebut mengenai kursus-kursus ini, mungkin Encik Rozali atau Encik Muslimin sendiri boleh jelaskan
apa kursus-kursus yang telah disebutkan ataupun yang telah disentuh sebentar tadi? Ya, khusus ICT untuk pemimpin instructional itu adalah khusus yang menyediakan pemimpin kita, pemimpin pendidikan. Maksud pemimpin pendidikan ini adalah pemimpin pengetua dan guru besarlah di sekolah dengan pengetahuan dan kemahiran ICT dalam skop yang boleh membantu mereka merancang serta melaksanakan memantau serta menilai pencapaian matlamat organisasi pada sekolah itu. Secara umumnya, kursus ini adalah bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dalam kemahiran ICT dalam pengurusan program instructional organisasi. Selaras dengan dasar ICT dalam pendidikan. Saya kira ini adalah orang kata apa, tidak ada alasan untuk kita bagi tahu teknologi terlalu laju untuk kita kejar ataupun untuk kita memahami tak apalah bagi orang lainlah buat, tapi kita sebagai pemimpin kita pun perlu memahami dan tahu bagaimana ia dilaksanakan. Sedikit saya nak tanya sedikit soalan tambahan, di manakah kursus ini dijalankan, di sekolah ataupun di IAB? Kursus-kursus yang selama ini sebab sebelum ini adalah kita secara dalam pandemik khusus dijalankan secara online. Tetapi sekarang ini dalam era endemik, kita bermula kursus-kursus ini keluar daripada IAB secara bersemuka. Boleh dilakukan secara bersemuka. Dijalankan di pejabat pendidikan daerah ataupun di tempat-tempat sekolah juga. Saya kira keberkesanan secara bersemuka tu mungkin berbeza apabila dilakukan secara alam maya sahaja. Setuju tak saya katakan? Mungkin apabila secara berhadapan, segala soalan ataupun apa-apa kemuskilan boleh terus ditanya, dan ada sesuatu yang orang kata apa, unik tentang pembelajaran secara bersemuka. Baiklah, kita nak berehat seketika sebelum saya lanjutkan soalan-soalan saya, mungkin pertanyaan-pertanyaan kepada Encik Rozali pula selepas ini. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kembali ke Bina Upaya Guru di Didik TV KPM. Terima kasih masih menonton Bina Upaya Guru di Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisakir, kita ada Cik Muslimin juga Cik Rozali, kedua-duanya dari Institut Aminuddin Baki, membincangkan tajuk kita hari ini, kemahiran digital untuk pemimpin pendidikan. Cik Muslimin dah jelaskan beberapa usaha yang dijalankan untuk memastikan pengetua guru besar PGB ini berada pada tahap kompetensi digital yang terkini. Yang optimum lah saya kira, sesuai dengan perjalanan dan juga peredaran masa kita. Saya tertarik tadi ada di sebut mengenai khusus ICTPI yang mana ada dinyatakan pengintegrasian teknologi dalam pengurusan sekolah. Jadi mungkin Cik Rozali pula boleh jelaskan dengan lebih lanjut bagaimana pengintegrasian teknologi dalam pengurusan sekolah ini dijalankan ataupun dilaksanakan. Silakan. Okey, terima kasih Cik Nisa. Apabila kita menyentuh kepimpinan instruksional, kita dah tahu instruksional ini adalah kepada pengajaran dan pembelajaran. Fokus kepada pengajaran dan pembelajaran. Jadi dalam era teknologi ini, kalau kita tinggalkan teknologi, mana tak bermakna pengajaran itu kita balik kepada asal, kepada cok and tok. Jadi tidak dinafikan bila kita berbincang dengan kepimpinan instruksional itu sendiri, amalan tingkah laku perancangan pemimpin itu yang penting. Pendidikan dia dalam bentuk apa, sama ada dia boleh mempengaruhi ataupun memberi bimbingan kepada guru itu sendiri atau dorongan kepada guru itu sendiri. Kalau dorongan dan keyakinan guru itu hilang, mana peranan kepimpinan itu yang memainkan peranan utama. Okey. Jadi dalam menambah baik dalam program-program peningkatan di peringkat sekolah itu sendiri, pengajaran dan pembelajaran perlu seiring dengan teknologi kita. Jadi kalau kita tinggalkan teknologi, mungkin murid dalam dunia mereka sekarang ni. Jadi dunia teknologi tak boleh tinggalkan dengan murid-murid abad ke-21 ni. Dengan IR 4.0, dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang ni. Jadi pemimpin kita itu sendiri perlu mahir dalam teknologi. Jadi apabila pemimpin itu mahir, secara otomatik murid-murid akan lihat pencapaian dari segi akademik dia sendiri akan meningkat. Kemudian pengetua itu perlu juga menggabung jalinkan apa yang perlu ada dalam guru-guru kita, sama ada menggunakan teknologi ataupun mengintegrasikan teknologi. Ada setengah guru kita dia guna sahaja, tapi dia tak integrasi.
Jadi bila tak integrasi, makna dia murid tak menjalankan pembelajaran tu secara interaktif. Jadi di situlah kemahiran kepimpinan itu yang perlu kita fokuskan dahulu. Betul tu. Perbezaan kita guna tapi kita tak integrasikan. Kita guna untuk kegunaan personal semata-mata tetapi tidak mengaplikasikannya untuk kebaikan kepada lebih ramai orang. Jadi sedikit rugi di situ kan saya kira. Baiklah, kalau bercakap mengenai latihan dan sebagainya, kursus pasti ada pengisian-pengisian yang telah disusun, yang telah dirangka untuk kita bantu siapa yang kita nak panggil untuk sertai kursus-kursus ini. Boleh Cik Rozali jelaskan apakah pengisian kursus ICTPI yang telah disebutkan tadi? Silakan. Terima kasih Cik Nisa. Sambung semula yang tadi itu. Jadi kursus ICTPI ini ataupun ICT untuk pemimpin instruksional, kita ringkaskan dia ICTPI lah. Baik. Dia dijalankan selama 3 hari. Maknanya bila 3 hari itu dia ada 8 slot. Baik. Dalam 8 slot itu dia mengandungi beberapa domain. Termasuklah domain pertama adalah pendidikan digital itu sendiri. Yang kedua adalah berkaitan dengan revolusi 4.0 ataupun IR 4.0 itu sendiri. Kemudian yang ketiga, bagaimana PGB merancang pengurusan dan kepimpinan dia dalam mengurus organisasi mereka. Baik. Jadi biasanya setelah tamat menghadiri kursus ni, PGB akan mendapat sijil lah. Sijil yang mereka hadir kursus. Baik. Biasanya sijil ni kita iktiraf sebagai sijil kebangsaan, peringkat kebangsaan. Jadi penglibatan mereka ni adalah di peringkat kebangsaan. Baik. Jadi secara automatik dia boleh claim ataupun bolehlah menambah mata kredit dalam SPLKPM untuk melekapkan kursus mereka tu 7 hari atau 5 hari dalam setahun tu. Betul tu. Saya pasti dalam elemen perkataan sejahtera yang dilaungkan oleh YBMK Dato' Dr. Razli Jidin ada elemen seronok. Apabila kita integrasikan ya mengikut penjelasan Cik Muslimin, Cik Rozali, saya pasti murid-murid pakai seronok belajar. Betul tak? Pasti situasi ini akan mengubah orang kata persekitaran sekolah tu, murid-murid jadi teruja datang sekolah. Betul tak? Bagaimana kalau penggunaan teknologi tu lebih lagi diberikan dengan lebih meluas lagi pada murid-murid? Bagaimana Cik Rozali rasakan? Dia satu keperluan sekarang ni. Bila teknologi tu masuk ke sekolah dan dia mengintegrasikan dalam pengajaran, murid akan rasa geronok, gembira dan dia tak membosankan pembelajaran di peringkat sekolah. Dan mereka rasa teringin nak datang ke sekolah dan suasana tu akan lebih ceria lah. Betul. Tak adalah liat nak bangun sekolah ke pagi alasan tak nak pergi sekolah. Tapi ada banyak yang mereka yang perkara yang mereka orang kata apa nanti-nantikan apa cikgu nak buat hari ini di sekolah. Saya ada sedikit persoalan. Bagaimana pula setelah diberikan kursus dan juga latihan kepada pengetua-pengetua ini, bagaimana bantuan itu diteruskan kepada sekolah? Mungkin sekolah ini perlukan lebih banyak pendedahan kepada peringkat-peringkat di bawahnya selain daripada pengetua dan guru besar. Bagaimana Cik Muslimin atau Cik Rozali boleh kongsikan? Silakan. Cik Muslimin nak jawab dulu? Silakan. Bagi susulan kami, biasanya apabila mereka telah tamat berkursus, apa yang kita buat adalah kita akan buat laksana tindak susul. Baik. Tindak susul ini maksud dia melihat apa yang telah dilaksanakan oleh pengetua guru besar apabila balik ke sekolah, sama ada berlaku tak penyebaran maklumat tadi kepada staf ataupun guru-guru di peringkat sekolah. Kalau tak berlaku, apa yang kita laksanakan adalah kita akan turun membantu ataupun biasanya kita gunakan istilah khidmat bantu kepada pihak sekolah. Apa yang perlu kita bantu, sama ada dari segi penggunaan teknologi ataupun dari segi bimbingan ataupun kadang-kadang kita sediakan latihan kepada sekolah tersebut. Kita melihat apa keperluan sekolah itu untuk kita bantu. Baiklah. Kursus ICTPI ini berlangsung selama 3 hari. Ada 8 slot dan ada 3 domain utama yang telah pun diutarakan sebentar tadi. Berapa lama pula tempoh susulan khidmat bantu ini diberikan ataupun ada tempoh-tempoh tertentu? 3 bulan sahaja ke, 5 bulan sahaja ke atau setahun? Mungkin lama. Ya, betul. Berapa lama waktu itu? Biasanya kita apabila habis tamat kursus, kita bagi tempoh perubahan yang perlu dimawarkan kepada warga sekolah
PGB tadi, biasanya dalam 6 ataupun setahun. 6 bulan atau setahun. Jadi perubahan teknologi ini mengambil masa. Kadang-kadang di sekolah, perubahan tu kita tak boleh ubah dengan secara drastik. Dia mengambil masa. Jadi biasanya selepas 6 bulan, kita akan turun dan lihat apakah yang dah dibawa oleh PGB tadi, ada tak perubahan yang dibawa daripada selepas berkursus tadi. Kalau tidak ada, makna kita akan bantulah. Mana yang kita perlu bantu di peringkat sekolah tersebut. Baiklah, saya pasti apabila selesai kursus STTPI yang telah disertai oleh PGB, golongan pengetua guru besar ini, pastinya setiap sekolah itu ada situasi yang berlainan. Kan? Pastinya mereka akan menganalisa dulu dan melihat apakah yang sesuai untuk diimplementasikan kepada sekolah masing-masing. Betul. Baiklah, kita akan bertanya dengan lebih lanjut selepas ini. Jangan ke mana-mana, kita nak rehat seketika. Kembali ke Bina Upaya Guru di Didik TV KPM. Terima kasih masih menonton Bina Upaya Guru di Didik TV KPM. Bersama saya, kita ada Encik Muslimin juga, Encik Rozali, membincangkan tajuk kita hari ini, Kemahiran Digital untuk Pemimpin Pendidikan. Dah banyak kita ceritakan tentang ICTPI, tapi saya nak tahu bagaimana kita nak pastikan berkesannya ICTPI yang telah dijalankan oleh jabatan untuk kita memastikan kita mencapai tahap kompetensi pemimpin sekolah dalam pengintegrasian teknologi dalam pengurusan yang telah sama sama kita kongsikan banyak sebentar tadi. Silakan, mungkin Cik Muslimin. Terima kasih, Cik Nisa. Memang Cik Rozali tadi telah menyatakan bahawa selepas kita berkhusus selama 3 bulan ataupun 6 bulan, pihak kami, pihak jabatan JLKTD sendiri akan memastikan keberkesanan kursus tersebut. Jadi kita akan menjalankan kursus yang dipanggil program jalinan digital. Program jalinan digital ataupun follow up, follow through, iaitu tindak susul, tindak ikut. Jadi program ini adalah untuk memastikan bahawa pengetua guru besar itu mengikuti kursus CPD, ICT anjuran IB. Jadi program ini bertujuan untuk mengumpul maklumat sejauh mana amalan untuk penggunaan pengintegrasian di ICT di sekolah itu dalam kalangan pengetua dan guru besar di sekolah masing-masing. Jadi maklumat itu yang diberi oleh pihak kami daripada kursus-kursus itu digunapakai ataupun tidak oleh pengetua guru besar itu sendiri untuk penambahbaikan dalam program FUFT itu sendiri. Kursus-kursus yang dijalankan oleh pihak kami itu, jadi maklumat itu dikumpul, maklumat itu dikumpul dan kita akan memberikan apa nama penambahbaikan. Baiklah, saya kira setiap sekolah itu keperluannya berbeza. Ya, ada sekolah mungkin kemudahannya kurang, tetapi banyak tenaga kerja yang boleh menyumbang kepada pengaplikasian dan juga pengimplementasian penggunaan ICT di sekolah. Mungkin ada sekolah tenaga kerjanya kurang, tetapi kemudahannya ada. Jadi sedikit analisa boleh dilakukan dan mungkin itulah cara bagaimana kita tahu bagaimana nak bantu sekolah-sekolah ni. Sedikit soalan kepada Encik Rozali, dengan perkembangan dan peredaran zaman sekarang ni, teknologi kita ni berkembang setiap hari, ada sahaja perkara baru. Setiap hari ada sahaja peranti baru diperkenalkan dengan bermacam-macam orang kata apa, kegunaan, bermacam-macam fungsi. Macam mana kita nak kira sejauh mana relevannya ICTPI ni dalam pelaksanaannya? Silakan Cik Rozali. Okey, terima kasih Cik Nisa. Bila kita bercerita dengan kursus yang ada proses jangka panjang dia kan, bagi pihak IB, khusus-khusus di IB ni kita sentiasa tambah baik, terutamanya dalam khusus teknologi. Kalau dan orang kampung saya kata up to date. Selalu kita tambah baik. Kemudian kita seiring dengan mendepani teknologi ni, kita akan masukkan apa apps-apps yang terkini yang kita gunakan, kita gunakan untuk kita seiring dengan mendepani teknologi kita. Kemudian dalam masa yang sama juga kita menyambut ataupun menyahut dasar digital negara yang kita diperkenalkan oleh YBMK itu kan. Jadi bagi pihak IEB, semua pemimpin pendidikan tu dia perlu menguasai teknologi untuk menjadi seorang yang teknologis, tak semestinya. Tapi at least dia
boleh menggunakan teknologi dalam kehidupan dia, betul, dalam pengurusan dia, supaya apa yang kita sasarkan pada tahun 2025, semua pengurusan di sekolah dia adalah celik ICT. Betul. Dan kita nak murid kita juga dia adalah fasih digital. Betul, fasih digital. Sekali lagi orang kampung saya sebut teknologi savvy. Walaupun hari-hari peranti di tangan ni, meratip je setiap masa. Saya pun pegang peranti ni. Tak bermakna kita begitu celik IT dan kita tahu bagaimana nak gunakan peranti-peranti ini ke arah yang lebih baik. Kita dapat luaskan pengetahuan dan sebagainya. Sedikit kata-kata akhirlah ya. Harapan tentang orang kata apa, penggunaan digital ni boleh jadi ke arah baik, boleh jadi ke arah yang kurang baik dan memudaratkan diri sendiri. Jadi harapan Cik Muslimin, mungkin Cik Rosali boleh kongsikan sedikit terhadap topik kita hari ini, kemahiran digital untuk pemimpin pendidikan daripada golongan atas yang kita sasarkan, pengetua dan juga guru besar. Cik Rosali boleh mulakan dulu, silakan. Bagi mendepani keadaan sekarang ni lah kan, apa yang kita harapkan pemimpin kita selain daripada mahir dalam menggunakan teknologi, kita mengharapkan murid-murid kita juga fasih digital. Pertama, kita fokuskan kepada apa? Mencipta dan menghasilkan inovasi. Itu yang penting. Yang kedua, murid kita pandai menganalisis ataupun data-data saintifik untuk buat keputusan. Kemudian mereka juga boleh menyelesaikan masalah. Kadang-kadang masalah itu masalah yang kita lihat remeh. Tapi sebenarnya isu dia sangat besar. Jadi kita selalu ambil sambil lewa orang kata. Jadi di situ juga dengan teknologi kita boleh menggunakan teknologi secara apa? Secara selamat. Yang itu kita kena tekankan kepada pemimpin kita. Teknologi kalau kita gunakan secara berhemah, secara langsung, dia memberi faedah kepada murid itu sendiri, kepada kita sebagai pengguna. Dan kita ketengankan agak kepertanggungjawapan pengetua atau guru besar itu berkaitan dengan penggunaan teknologi itu sendiri. Betul. Saya harap melalui ICTPI ini juga daripada pemimpin itu sendiri mungkin boleh capai kepada ibu bapa untuk memastikan di rumah juga murid-murid ini menggunakan peranti-peranti dengan selamat dan juga bertanggungjawab. Encik Muslimin pula bagaimana? Silakan. Ya, bagi memastikan pengurusan sekolah dengan pengurusan yang dengan ICT ini. Jadi kita tidak mahu di sekolah-sekolah guru-guru dan pelajar-pelajar ini hanya menggunakan saja ICT. Betul. Yang kita hendakkan adalah penggunaan dari segi integrasi ICT itu sendiri. Jadi saya beranggapan bahawa pada 2025 nanti pengetua dan guru besar boleh menerima perubahan tersebut. Ya, saya pasti mereka juga sebenarnya terbuka dan mungkin sudah dapat pencerahan. Ini adalah cara ataupun jalan untuk mereka memantapkan lagi penguasaan dan pemahaman terhadap penggunaan ICT dan juga kepada pendigitalan di dalam pendidikan. Sebab saya kira sebenarnya bukannya mereka tidak mahu, tapi ramai yang tidak memahami bagaimana, apa dia, di mana. Jadi daripada apa yang telah kita kongsikan hari ini, pihak IIB, pihak KPM juga orang kata proaktif dalam berkongsi usaha-usaha untuk memastikan mereka memantapkan kualiti kepimpinan mereka, terutamanya dalam bidang digital, dalam bidang ICT. Daripada pemimpin itu sendiri, kepala sekolah tu, mereka akan berkembang kepada guru-guru, ketua-ketua bahagian dan sebagainya. Jadi mungkin akan capai kepada murid-murid di sekolah dan menjadikan sekolah tersebut sekolah yang mesra ICT. Baiklah, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada kedua-dua tetamu kita pada hari ini kerana bersama-sama dengan kami membincangkan topik kemahiran digital untuk pemimpin pendidikan. Terima kasih Encik Muslimin Parman, Ketua Jabatan-Jabatan Latihan Kepimpinan Teknologi dan Digital Pusat Konsultasi dan Pembangunan Organisasi Pendidikan Institut Aminuddin Baki, juga Encik Muhammad Rozali Muhammad Subandi yang merupakan pencerah kanan di Jabatan Latihan Kepimpinan Teknologi dan Digital Institut Aminuddin Baki. Saya ucapkan terima kasih kepada penonton Didik TV KPM Setia Bersama Bina Upaya Guru. Semoga kita bertemu lagi. Saya Nisa Kate. Terima kasih.